Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Sniper Garsel. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk hari ini saya coba untuk mengisi kekosongan waktu saya ya, karena di sini udah lama gak hunting juga. Hujan terus setiap hari dari pagi siang malam hujan terus nggak ada hentinya. Jadi untuk sementara waktu saya coba membagi tips ya, gimana Grendel Tiger ya. Nah seperti ini Tiger. Ini uklik saya udah lama gak saya pakai ya. Jadi sekalian saya servis lah. Sekalian membagikan tips juga. Gimana ya? Grendel standar itu bisa dijadikan double seal. Nah, seperti ini. Jadi double seal. Kelihatan ya teman-teman ya? Kalian tinggal bawa aja ke tukang bubut ya, tukang bubut terdekat lah. Bilang aja, Mas coba bubutin grendel saya jadiin dua seal, pasti mau lah. Gak mahal-mahal, kalau di tempat saya itu kemarin saya 15 ribu. Jadi double seal. Oke untuk sealnya ya. Itu yang depan ini ya, yang paling atas, itu saya kasih seal nomor 04 ya, standarnya. Untuk yang bawahnya ini saya kasih 05. Jadi kenapa saya kasih 05? Karena untuk kemarin saya coba kasih 0,4, itu kurang rapet teman-teman, kurang mampet. Jadi saya putuskan untuk pakai 05 supaya lebih rapat. Cuman untuk yang 05 ini di chambernya itu agak seret teman-teman. Nah, supaya nggak seret, ini bubutnya itu ya agak kedalaman, agak dalam dikit lah, sesuaikan dengan seal 05. Jadi untuk di chambernya ini enggak terlalu seret. Nah untuk ini juga mau saya ganti ya, karena udah lama gak saya pakai. Jadi insya Allah ya, besok kalau cuaca mendukung saya coba pakai uklik lagi untuk berburu. Nah untuk cara pasangnya mudah, cukup kalian siapkan jarum aja biar lebih cepet ya. Nah untuk jarum itu fungsinya untuk menarik seal tersebut agar bisa masuk ke dalam lubang seal tadi ya. Nah kita coba ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya lepas ya hasilnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan ya. Ini mau saya ganti dengan ini stok saya ya. Ini 04, ini 05. Jadi yang pertama kita coba pasang dulu yang 04 nya dulu ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal siapkan jarum. Nah seperti ini jarum teman-teman, kita masukkan. Nah ini ya, kalian tinggal masukkan ke dalam grendel.
sini. Kalian tinggal tarik aja ke bawah. Nah, masuk ya. Tinggal tarik aja jarumnya. Sep. Nah, mudah ya, praktis ya. Kemudian saya akan pasang seal yang 05. Tapi kalian pastikan ya untuk sealnya itu yang berkualitas ya. Yang kalau saya merek apa ya kemarin ya, lupa lagi nih kan. Pokoknya yang berkualitas lah. Yang nomor satunya. Nah, ini yang 05-nya ada. Ini yang 05-nya. Caranya sama seperti tadi. Kalian masukkan jarumnya ke dalam seal. Nah, baru masukkan ke grendel. Nah, seperti itu, teman-teman. Tinggal kalian tarik aja. Tarik ya. Sampai masuk. Nah, kalian putar. Mudah ya, praktis. Tinggal tarik jarumnya. Sip. Oke. Oke ya, untuk kuklik ya. Permasalahannya paling sering ya. Paling sering pasti di seal grendel. Sering bocor. Apalagi waktu kita lagi berburu, kita kompa, udah capek-capek ngompa, seal grendelnya bocor, jadi akurasinya ngacak pasti. Nah, oke, kita langsung pasang aja ya, kita coba. Gimana kerapatannya? Oke, kita coba buka dulu perdamnya. Ini pernya belum saya pasang ya. Ini untuk uji coba aja. Nah, kemudian tinggal pasang aja pernya. Cara masang pernya gampang, teman-teman. Tinggal putar-putar aja. Putar-putar-putar. Nah, gampang ya. Oke, kita coba tes ya. Oh ya, untuk baut yang di bok trigger ya, kalau kalian masih punya sub trigger yang masih bok triggernya masih standar kayak gini ya, jangan terlalu kenceng ya, pasti pecah. Nih, saya coba untuk kencengin kemarin pecah, akhirnya saya ganti pakai yang aluminium lah, yang lumayan lah, lumayan kencang. Kalau ada yang bahan dural itu lebih bagus. Oke, kita tes ya. Kita coba satu pompa dulu. Kita coba dua pompa ya.
Tetap ya, coba sekali lagi ya. Tiga boba. Wah, jos. Rapat ya teman-teman ya. Oke, ini semi upgrade ya. Saya cuman ganti tabung kapsul ya, V5, terus untuk laras saya Yumaja klasik 12 ya, alur 12 maksudnya. Terus untuk preset juga saya ganti yang model cincin dural, dan untuk teleskop saya pakai Discovery ya, 3940, sangat cocok. Oke teman-teman, nah itulah tips dari saya ya, versi saya untuk kalian yang gak mau beli grendel baru dan kalian mau coba pasang double seal ya di grendel yang lama atau grendel standarnya, tinggal kalian bawa ke tukang bubut. Nah, kalian bubutin jadi dua seal maksudnya. Nah, seperti tadi ya penampakannya ya. Oke, teman-teman ya. Udah selesai saya rakit seperti semula ya. Nah, untuk memastikan kita coba tes sekali lagi. Sangat rapat ya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Bagi yang suka dengan versi saya, silakan dicoba. Dan yang gak suka dengan versi saya, silakan coba dengan versi yang lain ya. Karena selera itu masing-masing ya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobi, salam satu laras. Mantap.